Halo guys, selamat datang kembali di channel Ghost Track Bear Versus. Oke, di video kali ini gue rekomendasiin untuk para road builder atau tukang custom. Nih ada video spesial buat kalian nih. Di sini kita kedatangan Blank X Wrap. Nah ini yang one piece. Nah ini ya blanknya full X Wrap ya, hollow carbon. Nah langsung aja kita review dulu dari kita review dari blanknya ya. Blanknya di sini ulir X Wrap. Nah ini bobotnya cukup enteng menurut gue pribadi, menurutnya cukup enteng lah segini ya. Ini untuk ukuran gue bacain dulu deh. Untuk ukuran di sini dari panjang 110 ya. Panjang 110 itu ada yang 614 lips dan 817 lips. Untuk 120 dia ada dua ukuran, ada 614 dan 817 juga. Disusul lagi dengan 135 cm memakai 614 dan 817 lips juga. Lalu dilanjut lagi ada yang 1020. Untuk 135 ini ada yang 1020 juga. Nah, habis 135 kita ke 165 cm. Untuk 165 cm ini ada dua action. Dia yang pertama ada 8:20 lips dan satu ini yang 165 ini ke 10:30 lips. Nah, itu yang lumayan kaku P1:3 ya. Lanjut lagi ada panjang 180. Panjang 180 ada tiga ukuran, ada mulai dari 8:20, 10:30 dan 20:40. Yang terakhir ada 2:10. Ini panjangnya 210 cm yang paling panjang. Itu actionnya 40 sampai dengan 60 lips. Ini bisa jadi patokan P4 sampai ke P6. Oke, langsungnya kita coba timbang berat si blank ini dulu ya. Kita coba timbang. Ini yang paling pendek yang 110 cm yang actionnya 6:14 lips. Timbang dulu. Di sini berat blanknya itu cuman 22 gram. Ini yang 110 cm. Cuman 22 gram. Kita lanjut ke yang 135. 135-nya beratnya itu di 33 gram. Ini 135 8:17 ya. Dia beratnya cuman 33 gram aja. Terus kita lanjut lagi ke 180. 180 action 8 sampai dengan 20 lips. Nah, di sini bobotnya 62 gram. Bobotnya ini 62 gram untuk panjang 180 dengan action 8 sampai dengan 20 lips. Kita lanjut lagi ke yang paling panjang, yang panjangnya 210. Ini yang actionnya 40 ke 60 lips dengan actionnya super heavy. Kita coba timbang di sini. Beratnya itu 93 gram. Oke, ntar kita bakal kasih detail dari motif si blank ini ya. Nah, untuk action di sini udah dicantumin kayak untuk 210 ini kan dia PE4 sampai dengan PE6 dia actionnya super heavy nih. Ini kaku banget nih. Ini 210 gini kalian bisa jadiin buat top section ini, buat top section joran-joran popping atau casting-casting heavy ini pas banget nih pakai ini. Atau kalau mau buat jigging cuman kepanjangan jigging 210 bagusnya pakai 18. Ini buat jigging, dia actionnya slow sih. Tapi buat fast juga masih masuk. Oke, daripada kita bingung ngapain, kita langsung tes aja angkat timah ya. Coba kita angkat timah, kita ikat di ujungnya. Oke, pantengin terus pokoknya. Oke, langsung kita lanjut ke 180. Tadi kan 110-nya udah, kita lanjut ke 180. Nah, ini dia barangnya. Saya lihat sini. Ini yang action 8 sampai dengan 20 lips, ini yang cukup lentur ya. Kita langsung tes angkat beban yang tadi buat lanjutan ini. Oke, kita angkat. Ini kita ikat dulu. Nah, ini kan kita pakai pemberat dengan berat kurang lebih 1,9 kg. Oke. Langsung kita tes angkat dulu. 180 8 sampai dengan 20 lips. Langsung kita angkat. Kita tes ini. Oke, 1 2 3. Oke, ini dia action ini. Ini beban hampir 2 kilo. Lumayan lengkungannya. Oke.
Kita tambahin lagi ya, kita tambahin 2 butir J10. Atau satu-satu juga, enggak apa-apa. Nah, ini beratnya 300 gram, berarti kalau tambah ini kurang lebih 2,2 kilo. Tambah satu. Kita tes angkat lagi. Oke. Ini blank X-wrap ya, jadi powernya gede nih. Kita tes 1, 2, 3. Oke, ini dia actionnya. Ini udah ngadep atas ya. Oke. Wah. Berat juga tanggung ya, kalau cuma 2,2 kita lanjut ke 2,5 kilo. Kita tambahin lagi, sebutir lagi. Nah, ini dia. 300 gram lagi, jadi 2,5 kilo. Nih, kita nggak pakai skip ya, ini asli ya. Oke, kita angkat. 1, 2, 3. Wah. Wah, oke lagi. Waduh, ini beban 2,5 kilo masih sanggup. Tanggung, kita tambah lagi, kita lanjut lagi ke 3,2 kilo lah. 3,1 kilo kita tambah. Tadi kan 2,5 kilo, sekarang kita tambahin lagi 600 gram, berarti 3,1 kurang lebih. Nah, ini dia. Kita tes angkat lagi blank extrapnya pakai beban 3 kilo lebih. Oke, 1, 2, 3. Wah. Wah, pegel juga ya kalau nggak pakai busa, nggak pakai ringgit gini, nggak biasa megangnya. Tapi ini kuat nih. Wah. Dengan panjang 180, action 820 lips, ini angkat 3 kilo. Mantep banget blanknya buat jigging nih, enak banget nih. Aduh, ini kita buktiin sekali lagi ya, kita buktiin sekali lagi. Kita angkat lagi. Oke. Wah. Asli, mantep banget nih blanknya. Jadi kalian yang pengen ini jangan sampai kelewatan, bisa cari toko-toko terdekat atau biasa di online shop kesayangan kalian ya. Terima kasih.